kawan-kawanku semua. Apa kabar? Selamat datang di channel saya, Mengirak Channel. Harap korang baik-baik ya. Di musim PKP ini, semoga sehat selalu. Kawan, sekarang ini saya berada di mall ITCC Pinampang. Oke, masa PKP ini kawan-kawan, tidak ramai orang datang di sini, hanya yang datang untuk membeli barang-barang keperluan saja. Tengoklah mall di sini lenggang kawan-kawan, tiada orang, sikit saja orang. Iyalah, maklumlah di musim PKP ini. Oke, kawanku, saya datang di sini bawa anak anti, mau tukar ba, dia punya spek mata, cermin mata, dan saya bawalah di kedai cermin mata. Jom kita tengok. Oke, kita tengok anak anti ini sedang memilih bingkai cermin mata dia. Bah, nanak, pilih-pilihlah, pilih sama dia. Ui, ini cantik, dia bilang. Di sini banyak kita boleh nampak bingkai-bingkai cermin mata dan juga cermin mata yang dijual. Dan di sini juga boleh kita buat cermin mata, sukat dulu berapa degree. Yang ini sunglass, lawa-lawa oh kawan. Kira murah lah juga ini harganya. Nah, di sini lagi ini cermin mata. Siapa yang mau tukar cermin mata ataupun mau buat cermin mata, datanglah di mall ITCC Pinampang, dekat saja di Donggongon. Nah, inilah bagian kedai cermin mata. Banyak di sini kita boleh pilih-pilih mana yang kita suka. Cantik-cantik semua bayi ini kawan. Inilah pilihan cermin mata anak anti. Nah, tengok, cantik juga kan kawan. Ini bilang kunun sunglass. Kalau kita pakai waktu panas-panas, tidaklah panas. Kita nampak, tidaklah terasa panas mata kita. Sebelum kami pulang, kami singgah dulu makan di kedai makan. Masa itu boleh lagi makan, boleh duduk beberapa orang saja di kedai makan. Dan tengoklah sumandak anti ini. Nah, dia minum apa ini, ice lemon teh. Sedap nih, suka nih minum sejuk-sejuk kawan. Nah, kami order makanan ya kawan. Umi goreng kawan, sedap. Dia makan satu orang saja nih kawan, sebab anti tidak lapar. Jadi anti menunggu sejelah dia habis makan. Tapi macam anti kopi is juga tengok dia makan ini. Sedapnya apa itu merah-merah tuh. Nah itu. Nah, coba makan-makan ini kan kawan. Nah,
kawan, sedapnya dia makan. Sedapnya dia makan, macam bikin kok biis juga. Menyesal anti tidak order. Kawan, anti mau teringin juga mau order pula ini. Sedap dia makan, tapi masa tidak mengizinkan sudah. Kena kasih limit masa untuk makan. Tapunlah si anti ini. Terima kasih menonton dan jumpa lagi. Bye-bye.